Pelapor kita namanya Cecil. Cecil curiga kalau bapaknya punya pacar lain. Dia menemukan banyak bukti yang bisa mengarahkan bahwa emang bapaknya lagi puber kedua. Sesampainya kita di rumah Cecil, Mama tuh harus percaya sama aku, Ma. Lagi berantem-berantem sih. Coba tadi di sini kita dengar suara mereka nih. Tapi bapak tuh sekarang berubah. Papanya berubah katanya. Papanya kasar katanya. Papa udah gak sayang lagi, sekarang papa sering pergi. Cecil bilang katanya papanya udah gak sayang lagi, papanya udah berubah. Papanya baju ketat-ketat sekarang. Jangan-jangan papanya cucok. Enggak, papanya suka nge-gym. Oh, suka nge-gym sekarang. Boleh, Om Jessica, Om. Kok gelitik-gelitikin sih, Om? Sedikit lah. Genit banget sih. Kamu nyari siapa? Kamu nyari Sisi, loh. Ya udah, saya mau pergi dulu ya. Iya, Om. Masuk ya. Lo ngapain sih? Ya, gue habis kaget dia keluar, Om, lah di situ. Tadi lu diapain sih sama dia? Genit banget. Ini serius gitu. Lalu kita masuk ke dalam dan yang keluar adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Tante Cecil. Oh, itu Cecil. Cecil, halo. Kita dari Playboy Jamanoan TV. Ini kamu yang lapor kamu ke kita kan ya? Iya. Dan yang tadi itu papa kamu. Cecil, ini ada apa ini? Kenapa kamu manggil orang TV? Ada Mas Uya juga. Ibunya malah marah-marah karena ada kamera-kamera yang masuk ke rumahnya. Cecil mau cari tahu tentang papa, Ma. Cari tahu tentang apa? Ya, papa kan sekarang berubah, Ma. Ya, belum tentu papa itu istilahnya di luar, istilahnya udah, pokoknya semua ini tuh buat mama. Ini Tante, kita dari Pelabuhan Zaman. Iya, dan tadi kita, maaf, tadi kita udah sempat lihat keributan sedikit di sana tadi. Kenapa ya? Maksudnya kita pengen tahu. Nah, itu tadi papa kamu yang kamu laporin ke kita, kan? Iya, itu papaku. Tapi kan nggak perlu, Cecil, kamu ngundang-ngundang orang TV kayak begini, Cecil. Tapi Cecil curiga papa selingkuh sama orang lain, Ma. Nanti permasalahan rumah tangga kita itu diketahui orang banyak, Cecil. Emang nggak curiga ya? Papa tuh dulu nggak pernah pakai minyak wangi, Ma. Sekarang papa tuh jadi gonta-ganti minyak wangi, Ma. Biasanya nggak pernah pakai minyak wangi. Nggak pernah, Kak. Sekarang gonta-ganti. Gonta-ganti, sering. Gua yutin. Tapi apa papa pakai minyak wangi papa itu macam-macam di luar? Tapi tuh Cecil pernah nemuin sebuah alamat di sakunya papa, Ma. Alamat tuh? Iya, alamat, Kak. Kok tahu alamat palsu papa? Tante, maaf nih kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, kita bisa punya klien lain. Iya, maksudnya kan sibuk banget sih. Ya udah Cecil, terserah kamu deh. Mama tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau ada apa-apa, tanggung kamu ya. Ibunya pernah ngelarang buat kita ikut campur ke urusan keluarganya, tapi Cecil memaksa. Dan akhirnya Cecil tetap ikut sama kita dan ibunya bilang, udah terserah, gue gak mau tahu. Masa kamu tahu ya, Cecil? Mama itu percaya sama papa kamu, tahu gak? Pasti nanti mama akan tahu semuanya. Terserah kamu dulu, Ma. Dan kita menuju ke kantor bapak. Oke, ini kantor papa kamu ya? Iya, ini. Yuk, papa kamu lagi keluar kantor apa gimana nih? Ini kan udah... Kayaknya papa apa belum datang apa gimana deh. Ya? Belum nyampe deh kayaknya, Mas. Sampai di kantor kita tidak melihat mobil bapaknya saya sih. Mobil rumah papa kamu apa? Hitam. Apa? Hitam. Yaudah kita coba turun yuk, tanya-tanya, lihat yuk. Lalu kita mencoba masuk ke dalam, tiba-tiba saat kita mau masuk ke pintu kantor. Loh, Risa? Ngapain lu di sini? Aku mau ngelamar kerja. Kamu ngapain? Kok ada kamera, ada Mas Uya segala sih? Ternyata kata Risa dia mau interview di kantor ini. Kok bisa kebetulan ya? Ngelamar kerja? Ya. Ngelamar kerja ke kantor ini? Aku mau ngelamar kerja ke kantor ini. Ya udah kalau kayak gitu aku duluan ya. Oke.
sukses ya. Iya. Itu sahabat kamu? Iya, itu sahabat aku. Oh. Oh, sahabat kamu mau ngelamar kerjaan di kantor? Iya, katanya. Perusahaan tempat papa kamu kerja juga, aku kebetulan ketemu kali ya? Iya, kebetulan. Ya udah sekarang kita tungguin papa kamu di mobil aja yuk. Lalu kita putuskan untuk tunggu di mobil. Gak lama kemudian mobil bapaknya datang. Itu mobil papa aku, Kak. Ini mobil papa kamu, iya, yakin? Iya, benar-benar. Iya, ini itu mobil papa kamu nih? Iya. Hati-hati, jangan sampai dia ngeliat kita. Itu bapak lu ngapain ya dandan-dandan dulu gitu ya? Bapak tuh emang gitu sekarang, Kak. Berubah. Dan kita lihat bapaknya masuk ke dalam kantor. Udah, Kak, kita ke dalam aja, Kak. Aku penasaran deh. Yuk, Kak, ke dalam aja, Kak. Aku pengen lihat, papa tuh di dalam sebenarnya ngapain. Dan aku juga curiga, kenapa teman aku juga bisa ada di dalam. Iya kan, dia bilang tadi mau interview kerjaan katanya. Tapi kan udah jam pulang kerja, Kak. Iya nih, udah jam segini, udah jam setengah enam. Boleh nggak, soalnya kita kan mau bawa kamera nih. Diam. Yuk. Kita ikutin, kita mengendap-endap. Dan ternyata kita lihat. Ini yang namanya interview kerjaan. Karena mereka bukan cuma sekedar interview, tapi bahasa tubuh mereka itu lebih dari sekedar interview. Risa tuh sebenarnya orangnya gak kayak gitu, Kak. Aku tahu, karena aku tuh sama dia sahabatan lama. Jadi, karena mungkin kita terlalu ribut, bapaknya sempat curiga, sempat nengok. Oh, kita langsung nunduk. Keluar. Tiba-tiba bapaknya jalan keluar. Kita langsung kabur, ngumpet di balik mobil. Dan yang mengagetkan, dia buang loh makanan bekal dari ibunya Cecil yang harusnya dimakan sama bapaknya. Dia buang. Berarti selama ini bekalan dari mama gak pernah dimakan sama papa. Aku gak nyangka. Bekal dari mama dibuang begitu? Iya, dibuang. Aku gak nyangka sama sahabatku sendiri bisa kayak gitu. Aku mau masuk. Aku mau masuk, Kak. Aku mau masuk, Kak. Lalu kita lihat, ini udah lewat maghrib. Bapaknya dan Risa keluar dari kantor. Pak, kamu keluar tuh. Keluar sama teman kamu. Dengan tangan, Mas Uya. Masuk ke mobil papa kamu. Mereka jalan, kita ikutin. Dia berhenti. Lihat dulu apa tuh. Lihat. Mobilnya tuh apa tuh? Hotel. Mereka berhenti di sebuah hotel. Mas Surya, ke hotel malam-malam? Menurut lo ngapain? Di situ apa coba? Pikiran gue sih sehat sih. Di hotel mungkin aja, karena kalau gue ini kalau kebelet pipis, lagi mau buang air kecil, gue lebih memilih hotel untuk pipis dibanding pom bensin. Jadi kita tunggu aja. Kalau emang kata lo pipis, harusnya nggak lama ya, Mas Surya ya? Ya oke, kita coba tunggu deh. Coba lo telepon. Selama Risa dan bapaknya di dalam hotel tersebut, saya sih nelfon Risa. Halo? Risa, lo lagi di mana? Iya, Lo lagi di mana, Sa? Oh, aku masih di kantor, nih. Ini nih, interviewnya lama banget. Aku juga bete mungkin dari tadi. Emangnya rame ya? Perasaan tadi di luar sepi tuh. Dimatiin. Ya pasti gue mikirnya negatif lah. Jangan-jangan mereka udah ngapa-ngapain, ya maksudnya gue gak ngerti ngapain ya. Tapi 20 menit itu lama loh kalau cuma numpang ke toilet. Dikeluar, mana? Tuh, itu tuh papa tuh. Tuh kan maksudnya, ini 20 menit okay, loh. 20 menit, ya 20 menit numpang fix, numpang pipis doang. Ya lah, buktinya, mas, 20 ya, menit tuh udah bisa ngapa-ngapain loh. Masuk hotel itu, ya kan?
nginep minimal 5 jam, 6 jam, ya, ya kan? 20 menit tuh gak mungkin pipis doang, gue gak percaya sih, bener gak sih? Pipis tuh gak selama itu, Kak. Pasti dia tuh ngapa-ngapain di dalam. Sekarang mereka mau kemana lagi coba malam-malam? Kita muter-muter balik, mobil mundur, muter-balik. Dari hotel kita terus ikutin papanya Cecil dan juga Risa. Ternyata mereka menuju ke toko baju. Oke, dia berhenti di pinggir kiri. Gini kayak apa sih? Tempat apa, toko apa sih? Toko baju ya? Ngapain dia? Apa mau belanjain sahabat lo ya? Sahabat aku berarti dia molotin papa dong? Bisa jadi. Bener-bener gak habis pikir ya. Kenapa Risa bisa kayak gitu sama papa aku? Gimana aku minta beliin laptop sama papa? Minta beliin laptop sama papa. Tapi papa bilang uangnya masih kurang. Tapi dia sekarang belanjain tuh cewek. Belum tentu, kita lihat dulu kamera udah turun kan? Udah pasti dia. Coba belanjain. Yang dekat mendekat biar kita dengar suaranya. Oh, ini beli baju cowok. Tenang, ini bapak lo. Cuman bapak lo ditemenin sama temen lo. Nah, ini pasti dia beliin, gak mungkin dia gak beliin. Temen aku enggak, juga. Kayaknya buat bokap lo nih, uangnya ngedrag banget lagi. Wah, bokap lo bener-bener seleranya. Dan ternyata papanya Cecil itu seleranya gak banget menurut gue. Alay tau gak sih? Nora pakai baju ketat, terus ngedrag gitu warnanya. Aduh, gak banget deh. Kamu pakai ini, kelihatan tambah kurus kan? Iya, kan aku bilang kamu cocok pakai ini. Iya, oke lah. Ini kaos ini kayaknya bagus. Coba aku lihat. Tambah langsing kalau pakai ini, sayang ya. Iya, kamu kayak kelihatan anak muda gitu. Mau dibilang muda lagi sambil colek-colek. Begitu. Aku pengen keluar aja. Temen mau dicolek. Jangan dulu. Bapak aku tuh digodain sama temen aku sendiri. Bukan bapak lo digodain, bapak lo yang godain temen lo ini. Iya. Tapi tuh dia juga godain, Mas. Ya ntar dulu, sabar dulu. Kita lihat dulu ngapain lagi. Kayaknya HP aku udah ngapain banget deh. Gila, baru dong. Ya ampun. Gila, benar-benar ini memorotin bokap gue. Ini matre banget sih, Risa. Risanya malah ngomong kalau handphonenya rusak, minta dibeliin lagi. Coba, kalau nggak ada hubungan spesial, nggak mungkin kan Risa bisa minta sesuatu sama papanya Cecil. Uangnya masih kurang, sekarang dia belanja si Risa. Belum tentu kan baru bilang, belum tahu bokap lo beliin apa enggak. Oke, dia bayar, cabut. Kamera terus keluar. Yuk, masuk ke mobil. Ayo. Om, ikutin Om. Masuk. Ah. Loh, dia berhenti di mana? Bukan, dia mau, papa pasti beli parfum. Dari toko baju, mereka menuju ke toko parfum. Papa tuh sekarang jadi gonta-ganti minyak wangi. Kamu cemburu nggak? Cemburu lah. Kasian mama dong, papa tuh nggak mikirin keluarga. Sekarang apalagi nih, mau beli parfum biar wangi, okay. Tapi yang mereka lakuin tuh benar-benar norak, saling semprot menyemprot, terus saling nyium menyium gitu. Aduh, nggak banget deh, gue kasian banget sama Cecil. Karena jelas-jelas Risa itu kan sahabatnya. Cabut lagi. Jalan yuk. Iya benar tadi lewat sini. Balik ke hotel tadi. Oh, ya udah sekarang gini deh. Ya. Kalau emang dia mereka balik ke hotel itu lagi berarti gue yang salah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak balik ke hotel, berarti gue benar kan? Belum tentu benar juga. Doang. Enggak, belum tentu benar juga. Maksudnya? Ya kalau mungkin habis dari tempat ini terus mereka ke hotel, kita kan enggak tahu. Ya oke, kita lihat aja deh mereka kemana. Oke, lalu mereka pergi lagi dan berhenti di sebuah tempat apa nih? Ke kiri dia. Ini kan tempat makan. Tadi ya, makanan bekal yang dikasih mama lo. Berarti setiap hari mama bikinin bekal buat papa itu dibuang. Dibuang, malah makanan sama cewek lain. Bener-bener gak punya hati, papa. Mereka turun, kamera turun. Coba intai dari situ. Kamera saya suruh turun lagi mendekat agar kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Orang kita duduk di meja belakangnya dong atau sampingnya. Ini gak terlalu kedengeran dong lo. Kamu tahu nggak minyak wangi itu
bikin aku gimana gitu. Gombal deh, weh gombal deh, gombal deh. Dan mereka ngobrolnya mesra banget. Wah, ini bener-bener tua-tua keladi. Bapak-bapak yang lagi dilanda puber kedua, lagi dilanda cinta. Tapi kenapa mesti sama teman anaknya sendiri? Mama tuh gak punya otak. Mama kurang apa sih? Ya, sabar. Itu bokap lo gak boleh ngatain kayak gitu. Tapi tuh papa tuh masih kayak anak kecil, kayak masih ABG loh. Iya, dia nyarinya tuh yang... Imutan. Ya ngomongin kata maksudnya bener, dia lagi puber kedua gitu loh, Mas. Wajar gak sih? Tapi kenapa harus Risa, sahabat aku sendiri? Aku gak nyangka loh, kamu tuh kemarin-kemarin masih main ke rumah aku sama Sisil. Kok sekarang aku bisa berduaan sama kamu? Ya belum tentu juga, ini kan hubungannya apa? Kita belum tahu ya kan? Udah lama bunda merasa. Buktinya papa bilang kayak gitu. Ya tuh, menurut aku udah perangnya rata kan? Kenapa nanyanya ke temennya dia ya? Udah kayak ABG kan? Iya, kayak kelihatan lebih muda gitu deh. Risanya juga yang bikin bapak lo. Enggak sih, mungkin karena enggak enak aja. Mungkin Risanya itu, dia itu cuma menganggap bapaknya tuh enggak enak, mungkin enggak enak kirinya. Oh, maksudnya kenapa sih belain Risa banget gitu kayaknya? Iya sih, Mas, kenapa kok Risa juga kalau kayak lagi di kubunya om-om gitu. Loh, masuk ke sama Risa. Loh, enggak. Iya, enggak. Dari tadi lu terlalu bukan masalahnya saya bela om-om, cuma karena saya om-om memang. Iya, makanya karena lo om, dia lo kayak ngebelain si papanya banget gitu. Jessica, tidak semua laki-laki. Dua ons saja bangga. Apaan banget sih, Papa? Dua ons itu berapa ya? Dua ons. Dua ya. Papanya abg tua banget sih. Kita liburan dua, kita ke Bali, kita cari tempat yang romantis banget. Ngajak liburan bapak lo, ini bapak lo loh yang genit nih. Bener-bener, aku mau turun aja deh. Jangan dulu. Aku mau turun, jangan, Mas. Ya. Aku tuh udah gak sabar. Di situ Cecil gak sabar, akhirnya dia keluar dari mobil dan ngelabrak mereka. Bapak, bisa. Ini bilang wawancara-wawancara, wawancara apaan? Usahahi deh lo. Udah jelasin dulu deh, gak usah pegang-pegang. Ini bilang wawancara-wawancara, wawancara apaan? Usahahi deh lu. Udah jelasin dulu deh, gak usah pegang-pegang. Apa yang berdua-berdua sama ini teman anak om lo? Ya begini, Mas, mesti jelasin. Iya. Papa sama Risa ini itu lagi pengen mempersiapkan ulang tahun kamu, sayang. Tapi kan itu masih lama, Pak. Ya, itu memang masih seminggu lagi. Makanya, Papa, langsung untuk... Oh, yakin? Iya. Oh, jadi yakin? Oke, tadi ke hotel ngapain? Kita ke sana, itu mau mempersiapkan tempat untuk kamu, Sisil. Tempat apa? Tempat untuk ulang tahun kamu. Tuh kan, gue bilang apa, kan? Tapi aku nggak percaya, Pak. Tapi aku kan tahu. Sisil, aku yang tahu. Jadi, masa kamu nggak percaya sama aku, sih? Tadi apa kamu? Jelas-jelas. Itu apa tadi? Ayo. Kalian tahu semua tadi. Ya, iya. Sekarang Papa masih mau bisa bohong lagi. Jadi, ini Mas yang tadi nih, baju merah nih. Ya. Ada kameranya nih. Yang... Dia nguping nih, di sini nih. Iya, duduk di sini emang ada merah. Iya. Emang iya, Pak. Aku capek. Divita apa lagi? Iya, kan aku baik ya, kan? Mau bantuin kamu. Risa, kok gak? Loh. Kamu sih, gini gitu, Risa. Kok aku sih? Papanya aja udah dekat.
udah jelas dia itu cuma mau ngebantuin. Gak selingkuh itu. Ngebantuin dari mana? Gelagatnya aja udah beda. Apa? Nasinya belum bayar. Bantu ya bayarin deh. Gue gak bawa dompet. Gue juga gak bawa dompet. Lu punya duit gak? Oh, dia bu ya. Lu bayar aja. Oke, pemirsa sekarang kita lagi nunggu lagi di depan rumahnya pelapor Cecil. Kita, rumahnya Cecil, dan ini kan hari Sabtu. Berarti harusnya bapaknya nggak ke kantor ya? Benar, harusnya libur ya. Hari kedua kita datang kembali ke depan rumah Cecil. Tiba-tiba mobil kita diketok, dong. Ada Cecil dan ibunya masuk ke dalam mobil. Tante tiba-tiba berubah pikiran gimana nih? Iya, tante tuh pengen tahu, ngebuktiin kalau omongan Cecil itu benar apa enggak. Oh, berarti tante gitu. Mulai curiga dong sama suami tante sendiri dong? Ya enggak juga mulai sih Mas Uya. Iya. Saya nggak mau istilahnya Cecil itu nuduh bapaknya, saya pengen tahu. Oke, jadi kita buktikan ya. Iya. Oke, udah. Tapi ini biasanya jam segini, ini kan hari libur nih, nggak ke kantor berarti kan? Biasanya papa ke gym. Ke gym, sore-sore iya. Gini? Iya, ke gym. Papanya keluar. Gak lama dari situ, keluarlah bapaknya Cecil. Macam-macam ya. Ini fix nih, ciri-ciri orang puber kedua. Tukang, lihat, mah. Tuh, lihat tuh, lusuh ototnya, busuk. Tapi emang papa kamu tuh suka pakai baju ketat-ketat gitu ya? Enggak sih, dulu enggak. Akhirnya doang, Kak. Enggak kan suka ngejim juga. Wajar dong kalau misalkan bapaknya Cecil pakai baju ini, ketat-ketat. Dia pergi. Yuk, mang. Mundur juga. Kita ikutin dia pergi, mobilnya ternyata mobilnya berhenti di sebuah gym. Oke, kita sudah di depan tempat gym ya. Tapi tante dulu, suami tante tuh nggak pernah nge-gym ya dulunya? Memang nggak pernah sih Mas Uya, nggak pernah nge-gym suami saya itu. Baru beberapa minggu ini aja nge-gym? Iya, iya. Oke, berarti kira-kira kenapa gitu ya dulu nggak pernah nge-gym dia, sekarang nge-gym gitu Jess? Benar, ya biasanya sih karena ingin menunjukkan suatu perbedaan atau perubahan ke seseorang yang baru. Biasanya sih nggak pernah ngelarang ya suami saya nge-gym ya, gitu loh. Dan saya nggak pernah prasangka yang tidak baik sama suami. Oke, saya. Oke, tapi ya. Tante ya kemarin, aduh kita cerita nggak sama ibunya, nggak usah dulu ya. Sebenarnya ada apa sih Mas Uya? Maksudnya jangan. Maksudnya nggak apa. Nanti mama shock gitu loh. Yaudah gini, Tante lihat sendiri. Ya lihat sendiri, deh. Oke. Oke, sekarang coba deh penggoda kita Nova udah siap belum di mobil belakang? Karena kita sudah tahu kalau setiap hari Sabtu itu bapaknya pergi ke fitness, maka kita sudah menyiapkan penggoda kita namanya Nova yang akan menyelundup ke dalam tempat fitness bapaknya. Kamera 2 masuk coba mengendap-endap tapi jangan sampai kelihatan ya. Kamera 1 hubungkan ke handphone gua dong. Oke, kita lihat nih Nova ya, penggoda kita nih posisinya menjauh dari bapak kamu ya, dari suami tante ya. Nah, sekarang kita lihat ya apakah bapak kamu akan mendekati Nova atau tidak. Disamperin. Tuh, tante lihat sendiri kan? Tuh kan, mah. Ya, tapi kan bener apa kata aku, mah? Ramah, emang ramah. Orang, gitu loh. Coba lihat, mah. Iya. Oh, lumayan sih. Kenapa, Om? Enggak, kelihatan dari badannya dibilang bagus tuh. Si gendut nih Om. Gendut banget. Bukan mah. Ini baru kenal. Iya, apa tuh genit. Ini mamerin otot. Si bapaknya Cecil memperlihatkan ototnya yang katanya udah jadi tapi sebetulnya nggak ada. Tapi penggoda kita mungkin sudah geli juga sih. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Masih muda saya. Tebak ya? Berapa kira-kira? 40. Oh no. Oh ya. Umur masih 30. Emang iya? Oh, suami tante ya, umurnya berapa? Ya mungkin lah, anaknya udah segede gini umur 30. Papa tuh umurnya 48, udah tua. Udah hampir setengah abad. Iya juga sih ya. Tuh, tante lihat sendiri kan suami tante kayak gitu. Karena ya, lagi di depan cewek cantik. Dia ngaku sama penggoda kita kalau umurnya masih 30 tahun, coba. Rasnya
berat ya? Boleh dibantu nggak? Iya lah, bantu dong. Gimana? Yang paling menyakitkan ibunya dan Cecil adalah saat memegang alat beban, tiba-tiba dari belakang bapaknya Cecil memegang tangan penggoda kita. Ini langganan nih, itu jual makanan sehat. Kalau kamu nggak keberatan, mau nggak? Kamu aja ke sana. Oke deh, yuk. Oke? Yuk. Pokoknya saya mau samperin dia, dia kan mau ngajak ke kafe. Ya udah, makanya kita di sini aja. Akhirnya bapaknya Cecil pun mengajak penggoda kita Nova untuk pergi dari situ untuk makan ke kafe sehat. Dia keluar. Mundur, yuk. Ayo. Dia belok kanan. Oke, dia ngapain nih? Toko besar. Oke. Ini kayak toko baju ya? Iya, toko baju ini ya. Mau belanja apa ya? Pasti okay. Papa mau belanjain ke cewek. Kita ikutin, ternyata malah mampir ke tempat baju. Oke, kamera bisa turun ke dalam nggak? Dipilih-pilih baju ini lihat. Apa yang Tante rasa apa udah lihat begini? Apa coba Tante pikirin? Sekarang Tante baru ngeliat kan? Apa lagi sih? Disuruh nyari baju yang seksi, yang lebih terbuka. Tuh Tante. Mas Uya, saya udah gak sabar lagi Mas Uya sama suami saya ini Mas Uya. Saya harus samperin suami saya Mas Uya. Tante lihat dulu. Dia malah nyuruh cari penggoda kita, cari baju yang seksi, yang minim. Tiba-tiba ada seorang wanita yang kayaknya pegawai toko baju tersebut nanya ke bapak-bapak tadi. Dia ngobrol sama pegawai toko, coba kameramen deketin dong biar kita dengar suaranya lagi, kencengin lagi Krisna. Oke. Kris, gedein Kris. Singapura. Pegawai mau ke Singapura. Berarti dia udah akrab banget kenal sama pegawai toko ini juga. Iya dong, sampai mau ngajakin ke Singapura. Waduh, siapa lagi nih cewek? Berarti ini bapak-bapak ini suka goda-godain cewek dimanapun. Tuh kan, Ma. Berarti itu cewek diakuin penggodain itu bilang anaknya. Wah, udah lah, Mas Uya. Saya udah gak mau lihat ini lagi. Saya mau nyamperin suami saya sekarang, Mas Uya. Wah, bener. Tunggu, Tante. Saya mau buat apa lagi, Mas Uya? Sabar, Mas. Siapa? Tetangga. Tadi anak. Emang kurang ajar ini laki-laki. Emang jago banget ngelesnya, jago ngilu. Iya, kurang ajar. Udah jelek, gendut. Kurang ajar, kita ngerayu. Masa harus lu samperin? Saya gak mau tahu lagi, Mbak. Dibayar, dicabut. Tadi lagi bayar. Pasti mau pergi lagi, jangan-jangan sekarang. Percuma. Dibayarin loh. Jalan, dia keluar. Yuk, ikutin. Coba ya, berhenti. Coba berhenti, dia berhenti. Warung jamu. Mereka berhenti di tempat jual jamu. Eh, kameramen deketin. Dia mau beli apa? Kita suruh kamera turun. Obat kuat pria. Nyata dia beli jamu obat kuat pria. Buat apa dia beli obat kuat ini, Mas Uya? Nggak tahu kan tante istrinya. Buat apa sih, Mas? Nggak tahu. Kalau gue sih udah kuat-kuat aja. Kalau udah kita di dalam mobilnya ditinggal ya. Coba ngapain coba dia? Kita ikutin lagi.
Dia dicabut. Mama tuh nggak nyangka, Cecil. Papa itu bisa sih. Ya papa kan di rumah baik-baik aja. Mama nggak tahu di luar rumah. Selama ini mama tuh sudah percaya banget sama papa. Tapi apa? Papa ngecewain mama kan? Udah lah tante, namanya juga cowok tante. Ya nggak bisa begitu juga mbak. Karena mbak belum punya suami aja. Coba kalau mbak suaminya kayak seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti Jessica suami kayak gitulah. Ya jangan dong Mas Surya. Eh tunggu, dia berhenti di kamar nih. Kayak kafe. Kita ini kamera langsung turun aja. Tunggu, biar kameranya turun. Kita biar bisa lihat dari sini dulu. Tapi saya pengen tahu suami saya. Iya, kita bisa lihat dari sini. Bisa, orang itu bisa dengar. Kamera ngedekat biar kedengeran suaranya ya. Tenang. Gimana sih? Ini aku ngeliat menunya. Isinya daging semua. Yang sehat cuma minumannya doang, jus. Tuh kan? Modus dia ngajak makan sehat, tapi makan-makanan daging-dagingan. Saya udah gak sabar, Mas Uya. Iya, tunggu dulu. Iya, sabar dulu, Ibu. Mas Uya. Sabar dulu, Ibu. Gak bisa saya sabar. Ini udah, saya udah lihat dengan mata kepala sendiri. Dia seperti ini, Mas Uya. Sabar, Mas, sabar. Papa tuh emang kayak gitu. Mama tuh gak bisa sabar lagi, Cecil. Ini udah mulai modus banget nih. Katanya ngajakin ke kafe makanan sehat. Kata penggoda kita ternyata itu menunya daging semua. Cuma ada jus yang sehat sih jusnya. Tapi kan dia udah bohong, modus banget kan. Aku gak boleh manggil om. Manggilnya apa? Opa. Ayah itu apa? Tuh kan? Lihat tuh Cecil. Papa perlakuannya seperti itu. Ya emang papa kelakuannya kayak gitu, Cecil udah tahu. Kenapa kamu selama ini gak ngomong sama mama? Aku udah ngomong sama mama, tapi ya, mama gak pernah percaya sama aku. Kemarin kita mau ikutin tante yang ngelarang Cecil. Iya, mama memang sekarang tante berapi-api. Iya, ya udah liatin lagi, lihat aja dulu. By the way, Om. Gak ada yang marah nih? Enggak, gak ada yang marah. Siapa yang marah? Masa? Saya emang masih sendiri. Masih single? Bukan, maksudnya. Single apa segede kan? Begini single? Dasar, laki-laki zaman sekarang. Udah kayak buntelan. Udah gak tahu diri lagi. Gak sabar, Pak. Ya. Ikutin lagi nih, mau kemana nih bapak-bapak ini? Cepetan Mas Uya, ikutin itu. Iya, sabar dulu. Ya, udah. Kira-kira mau kemana lagi ya? Iya, ini kira-kira mau kemana ya? Malah kabur gitu aja. Jadi ngapain kamu nyebut-nyebut nama Lisa? Lisa teman kamu itu kan? Gak ada buat apa-apa, Ma. Jangan bohong kamu sama mama ya. Bener, Ma. Gak ada apa-apa. Ibunya bingung. Loh, Lisa kenapa? Karena ibunya kan gak tahu kemarin soal kejadian Lisa kan? Anaknya Cecil nggak berani ngomong apa-apa, takut ibunya histeris kan?
kita juga nggak berani ngomong apa-apa. Karena kita kayak dikasih kode sama Cecil, jangan ngomong, nanti ibu gue siok kalau tahu. Tante, kita ikutin dulu suami ya, tante di kemana sih? Maksudnya kita ketinggalan nggak ini? Nggak, iya itu masih ada di depan mobilnya. Ayo dong mas, cepetan dong, itu nanti kita ketinggalan. Iya, sabar dulu. Oke, dia berhenti di sini, Oke, dia berhenti di kafe, ada 3 tingkat ini. Oke, tim ikutin lagi, mari cepet-cepet, mumpung dia masih baru turun mobil. Cepetan. Ayo, Bang Nasir, siap pulang, Sir. Cek di HP udah connect belum? Udah connect belum, Mas? Oke, ini kameranya ngikutin. Oke, ini kaki ini yang diikutin di belakang. Ini bapak kamu nih ya? Iya, di jalan gini naik ke atas, jalan gelap apa tuh? Ngapain bapak kamu itu? Tempat apa ya? Labrak itu kan kayaknya Risa sama bapaknya putus nih. Sekarang bapaknya mohon-mohon untuk balik lagi sama Risa. Berarti kemarin itu Risa acting. Jadi emang kita main turun aja mak, kita samperin dia. Tante. Bapaknya, bapak diserang juga anaknya, diserang istrinya, bapaknya tersudut. Waduh, untung enggak KO di situ. Lagian kamu juga ya, dasar perempuan enggak tahu diri kamu. Hei, Ibu. Ada aja yang mau dan kelihatan telat. Tahu kan dia itu papanya Cecil. Kamu tuh sering main gombal sama saya. Enggak tahu kamu aja. Aku salah. Enggak tahu kamu tahu dia baik. Iya, Pak. Ada kok udah betul dari gue. Doni yang suka sama gue ya? Tidak, apa? Oke, maksudnya apa? Doni apa nih? Oke, coba jelasin. Jelasin. Doni itu pacar saya. Oke, terus? Dia merebut Doni dari saya. Merebut? Doni itu tinggalin lo ya? Oke, tunggu. Jadi kamu pernah punya pacar sama Doni, direbut sama dia? Iya. Tapi ini kan bapaknya Cecil. Iya, kenapa lo sama apa? Bokap gue? Bapaknya aja kejar-kejar saya. Punya aja yang kegantuan. Pengakuan Risa adalah dia ingin balas dendam dengan Cecil. Karena menurut Risa, dulu Cecil sudah merebut pacarnya Doni dari dia. Asal lo tahu ya, gue itu gak pacaran sama lo. Lo gak pacaran lo? Namanya apa jadi selama ini? Ya gue tuh kasih pelajaran Cecil aja biar lo tahu rasanya orang yang lo sayang direbut sama orang. Terus
Doni sama bokap gue. Yang pertama godain gue itu bokap lo. Lo inget waktu gue ke rumah lo? Lo inget gak? Gak tuh. Bokap lo nyamperin gue, terus ngegoda-godain gue gitu. Gue masih belum percaya sama lo. Kemarin lo ngapain aja sama bokap gue di hotel? Hotel? Iya, tenang lu tante, tenang lu tante. Iya. Ngapain pak? Ke hotel kamu pak, kalau perempuan ini pak. Oke. Ngapain? Mama lihat enggak? Lo, pergi ke rumah siapa ya? Kamu ngapain di sini? Kamu kerja di sini? Ini rumah, bukan di kantor. Kamu harus ada penjelasan. Rasya! Rasya! Lu Tasya kan? Lu kerja di kantor, jadi sekretaris atau jadi... lo tanya ya laki lu tuh mau nyirain lu. Kamu pernah kasih kebahagiaan ke aku? Aku pulang kerja, kantor capek. Kamu pernah bikin aku makanan? Kamu sudah ketahuan. Gue dua kali, kamu yang bener-bener. Ya kan aku gak bahagia sama kamu. Kalau kamu gak bahagia, kenapa?